Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa, Pak? Oh, sedang membersihkan kolam. Ini asal mulanya bagaimana, Pak? Kok bisa terbentuk? Ini zaman dulunya air yang keluar begitu besar nggak bisa tertutup. Terus ada orang tua zaman dulu ini bisa tertutup oleh Al-Quran. Dan ini kalau tidak tertutup ini bakal menjadi lautan mungkin. Kata orang tua dulu. Ini kok bisa ada naga itu, Pak? Oh, ini dibikin naga supaya kelihatan baguslah di sini. Mungkin ada sama ceritanya, saya tidak tahu, kurang tahu. Dan bikin kolam begini supaya terurus lah kolam ini. Karena dulunya juga pengen terurus. Terus ini juga biasa tempat pemandian para orang-orang. Terus saya mau tanya, Pak. Ya. Di sini kan terkenal ada batunya tuh, batu kayak kursi. Ya. Konon katanya kalau bisa peluk dari belakang tuh bisa apa yang dia inginkan terwujud. Iya. Ini batu ini banyak orang yang meminat, tapi saya kurang tahu. Itu hanya cerita. Kadang-kadang ada juga yang benar. Saya hanya cuman menunggu doang dari sini ya. Ini kan udah nih pemandiannya. Ya. Saya mau tahu dong, Pak, di mana itu tempat penjarahannya yang konon? Saya ditunjukkan. Ya. Ayo. Mari kita kesana. Oh iya, Pak. Kalau ini sejarahnya bagaimana, Pak? Kalau makam ini? Sejarahnya begini. Ini pada umumnya makam yang dulu kan seperti biasa makam-makam yang lain. Iya. Cuma ini jadi anehnya ini makam bisa jadi timbul ke atas. Ini lebih tinggi lagi, menimbulkan sendiri. Makanya dipasang. Ini sejarah oleh masyarakat dari sini. Oke. Ayo terus ke tempat selanjutnya, Pak. Ya, tempat selanjutnya mari kita sama lagi, masih ada. Ya, siap. Ini yang punya sumur yang tadi ya? Iya. Oh, iya. Ya, silakan, Pak. Iya. Ini sejarahnya cukup sampai sini, Pak ya? Iya. Iya. Ya, mau dukungannya ya. Tentang liputan saya. Ya. Ya mungkin saya ntar bersama Bapak kita ke tempat-tempat yang lain lagi. Iya. Cukup sekian dari saya dan siapa namanya, Pak? Pak Ayubadillah. Ayubadillah. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Sama-sama.